Cara agar aplikasi yang kita install dari Play Store atau dari manapun biar masuk langsung ke memori eksternal Android tanpa root. Gimana caranya? Oke, kita langsung setting. Yang pertama kita akan buka di atas sini ya. Langsung gambar ini. Gambar klik gigi. Nah, langsung kita pilih ke bawah terus pilih Asus Customized Setting. Asus Customized Setting. Ya, ini banyak pilihannya ya. Banyak. Kita pilih APP Installation. APP Installation Setting. APP Installation Setting ini langsung saja deh kita klik. Ya. Nah, di sini ada pilihan default internal location, default internal storage, install aplikasi ini internal storage. Nah, ini untuk yang internal, memori internal. Kalau eksternal kita pilih yang bawah ini, prefer external storage. Klik, ya, selesai. Nanti apa yang kita install dari App Store atau dari manapun website manapun akan langsung masuk ke memori eksternal. Ya, kita kembali. Ya, sekian itu tadi. Semoga bermanfaat. Makasih.